Recommended di sini. Ada makan. Ini khas Tiadatara. Beneran ini, Mbak? Iya, Mbak. Huh? Ayam utuh. Ayam utuh. Mana, ini Mbak, bisa. Contohnya, Mbak? Mana? Welcome to Kesawo Channel. Sugeng dalu sugeng sawa semuanya. Saat ini Kesawo Family ada di Ayam Goreng Mas Sifa. Monggo ikut yuk sedere semua mlebet sini. Monggo monggo.
Mbak Ana gitu. Yeah. Oh ya, ini apa Mbak menunya di sini, ada apa ya? Di sini kami jual ayam crispy Bu. Ya. Ada beberapa pilihan di sini. Ya. Untuk yang paket lengkapnya kami juga ada beberapa pilihan, tapi ya, menu rekomendasinya kami ada lengkap utuh crispy. Ya. Dia ini ayam utuh dan tambah nasi sama es teh 25.000. Beneran ini Mbak? Iya Bu. Ayam utuh. Huh? Mana Mbak contohnya Mbak? Mana mana? Oh ini iya, contohnya sederek-sederek ke sawah ini. Nih, ayam utuh sebesar ini sederek-sederek ke sawah dengan harga 25.000 sudah include nasi apalagi Mbak? Sama nasi, es teh. Nasi es teh. Nasi sama es teh. Ya, sambil Mbak ya. Nih, sederek ke sawah. Murah nggih. Ayo pada kesini nggih sederek ke sawah mencoba kita. Yuk, ini ayam utuh lho. Ayamnya siapa Mbak kok murah ya Mbak ya? Iya, ini ayamnya. Ini punya tetangga apa gimana? Kok bisa dapat murah Mbak ini? Iya, tapi menu rekomendasinya di sini ayam utuh crispy Bu. Oh ya, ini cuma digoreng aja atau ada bakar itu Mbak? Kalau sementara kami masih jualnya yang utuh crispy aja. Oh, utuh crispy aja. Belum ada yang spicy-nya, belum, masih pengembangan Bu. Oh iya ya. Nasinya boleh nambah enggak Mbak? Kalau nasi masih tambah 3.000 kan. Oh, masih tambah 3.000. Oh iya. Mau tambah. Oh iya, nambah. Enggak ini Mbak, enggak boleh ambil sepuasnya. Belum Ibu. Oh belum. Tapi udah murah ya Bapak ke sawah ya, Cik ya. Murah Bapak ya, Mbak. Murah enggak Bapak ya? Murah ya. Ini ayam utuh ya. Oh iya, mari kita coba langsung aja ya sedek sawah. Okay. Ayo Mbak, kita pesan ya. Iya, makasih Mbak. Inilah ayamnya sudah datang ya, ayam utuh seperti ini ya penampakan dari ayamnya, ayam goreng crispy utuh nih dengan harga 25.000 ya, sudah include nasi juga teh ya, oke. Ayo kita langsung merasakan. Kita adik mau apa? Ini ya, sini ya. Dan dikit aja. Ibu ke sawah pakai ini sambal khasnya di sini, sambal bawang ya. Mari kita coba. Ayo adik, mandi. Siap Bapak ya. Mandi dulu ya Bapak ya, Mas. Ini sambalnya. Serius kawo? Oh ya, berdoa dulu. Ya berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah kita coba. Saya suka pahanya ya. Yuk, langsung potong sedikit aja kesawa. Coba tadi. Nih, coba ya. Gimana adik? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dahar sedikit kesawa. Masih ya. Ambilnya mantap. Pedes. Membikin hati berbunga-bunga. Tapi yuk. Monggo dahar sedikit kesawa. Enak apa pak? Enak, mam jalan, jalan yuk. Yuk. Ayo. Ya. Yuk. Pedesnya bapak sambel. Nah. Nih hasil sambel. Sambelnya kawang bapak pedes. Wah, adik telatel belum? Telatel belum mas? Masih mau enggak? Ini kesukaannya nih. Kayak Upin-Ipin. Oh, diangkat mulai nih. Nih, hak mas, pak. Hak. Yuk. Datang. Iya. Very recommended dari Kesawa Family. Oke, very very enjoy. Wow. Enak. Very very enjoy. Loh, Pak itu atelep jualan lo. Masih pengen ora? Ayo ngene, mlebu masuk yuk, mam yuk. Ya, yuk. Bapak malah muter-muter bae. Ayo, mam yuk ngene. Aku. Iki piye to? Ayam utuh. Ya tak coba. Mari kita coba sere-sere to. Dari mana dulu nih? Lu sambel. Mas kok. Wah, jelas pakai sambel dong. Masih kok. Ayo coba. Mari kita pikir-pikir. Wow. Ayam jos gandos nih. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cocol. Original dulu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sere. Dahar monggo. Ambilin nanti mas, ayo. Very edam. Ayam ya. Yuk, ambilin yuk. Sambel yuk. Sambel loh, sere. Monggo. Sambel. Jos banget ya bu. Kita coba menggunakan saus. Flavornya sangat
Recommended banget nih. Murah ya, enak. Ayam ini, ayam utuh ya, sedikit utuh. Utuh. Utuh ya, sedikit utuh. Monggo dah, sedikit.